Saat kita berjalan untuk mencari jalan Tuhan, halang dan rintangan silih berganti untuk datang. Banyak dari mereka yang mulai memandangku sebelah mata. Satu persatu, kata-kata yang melukai mulai menggores hati. Aku asing di hadapan mereka, sahabat yang dulu selalu menemani, tiba-tiba mereka menjauh dan perlahan pergi. Sempat aku bertanya, mengapa? Adakah yang salah dengan jalan yang aku pilih? Bukankah jalanku kini adalah kebenaran untuk merengkuh cinta dari Ilahi? Awalnya, semua memang terasa berat dan sulit. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku pun mulai sadar bahwa untuk sampai pada cinta yang hakiki, ada perjuangan dan pengorbanan yang harus aku lakukan. Ada sesuatu yang harus aku relakan ketika ia melalaikanku terhadap Tuhan. Karena hanya orang-orang kuat dan sabarlah yang akan dia pilih untuk sampai di surga, tempat terindah dan membahagiakan. Biarlah mereka membenciku karena hijrah ini, asalkan Allah bersamaku, maka semua perih ini tak akan berarti lagi. Biar hijrah ini tetap berjalan dalam keistiqomahan, menghapus keraguan menjadi keyakinan. Asalkan Allah bersamaku, itu semua sudah cukup, merubah ketakutan menjadi kekuatan.